Untuk makluman, semua, baru-baru ini Presiden Jokowi sewaktu Majlis Pecah Tanah Projek Empangan Hidroelektrik Mentarang Induk yang diusahasamakan oleh Sarawak Energy Berhad, syarikat milik Kerajaan Sarawak, telah menyatakan bahawa beliau sangat gembira kerana projek ini dilaksanakan dengan jiran serumpun. Soalan tambahan saya, atas semangat yang sama jiran serumpun, sejauh manakah penglibatan syarikat Malaysia dalam projek pembinaan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan dan pembangunan kawasan perindustrian di Kalimantan? Terima kasih. Terima kasih. Projek-projek ini sebenarnya diketuai oleh Sarawak kerana bila dan kemudahan gas pipeline itu ke IKN Nusantara, memang Presiden Jokowi menganggap ini suatu pendekatan yang paling baik, dan bagi kita terutama di Sarawak itu suatu pelaburan yang sangat menarik dan meyakinkan. Tetapi dalam rundingan kita dengan Kerajaan Indonesia baru-baru ini, beberapa syarikat lain juga terlibat, ya, termasuk TNB, Telekom, beberapa syarikat sekurang-kurangnya 10 yang terlibat. Tapi dalam hal ini saya beritahu kepada Premier Sarawak kerana kedekatan dan juga kerana Sarawak itu lebih mendahului, dia akan diselaraskan bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak supaya lebih bermanfaat. Tapi saya setakat yang kita saksikan, 10 syarikat besar dari 9 di Semenanjung, 1 di Sarawak telah pun masuk untuk mengkaji dan meneliti kemungkinan melabur secara agak besaran. Dan Presiden Jokowi maklum bersaya di antara negara ASEAN, Malaysia agak lebih ke depan dan lebih aktif dalam kerjasama ini. Bagi kita ini, bagai sinergi ini akan memberikan keberuntungan kepada kedua-dua negara. Tetapi oleh kerana kedekatan Sabah Sarawak itu dengan ibu kota baru dan dengan gesaan Brunei dan Manila, saya anggap sekali lagi lah BIMP IAGA ini akan memberi perhatian lebih di Sarawak dan Sabah ketimbang atau berbanding dengan Semenanjung. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih, Tuan. Berhubung dengan keadaan bila mana dibuka Kalimantan sebagai ibu negara Indonesia, saya nampak yang lebih penting ialah tentang people to people, community to community. Jadi apakah persediaan kita di Sabah dan Sarawak khususnya untuk menghadapi keadaan ini? Saya setuju, bukan ini mungkin lebih awal ni soalannya Sabah Sarawak dengan Semenanjung ke Sabah Sarawak dengan ibu kota negara? Sabah Sarawak dengan Kalimantan dan okay. Kita juga dengan Kalimantan. Baik. Sekarang ini belum ada rancangan yang lebih aktif, tetapi saya percaya seperti mana yang diusulkan oleh Yang Berhormat, berdasarkan perkembangan pertumbuhan dan penyediaan ibu kota IKN Nusantara itu, maka harus diteliti kemungkinan kerjasama universiti, belia, badan-badan Islam dan kerajaan negeri selain daripada NGO yang lebih pesat. Dan saya percaya perkara ini harus diberi perhatian. Terima kasih atas cadangan itu.